Pendirian
mencakupi syariat Islam, wajib, sunnah, harus, haram, makruh dan lain-lain, maupun dalam bahasa akhlak, sifat terpuji ataupun integriti, atau begitu juga soal accountability dalam diri sendiri. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada malam ini saya yang fakir bagi hina banyak dosa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan tuan-tuan, tidak ada apa-apa keistimewaan, tetapi diminta oleh Al-Fadil Tuan Imam untuk membicarakan sedikit berkaitan dengan muhasabah sempena Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam 1431 tahun Hijrah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila disebut muhasabah artinya kita memahami, menghayati, menjiwai dan kita membuat sedikit temakan pada premis diri kita itu sendiri, sama ada melibatkan perkataan ataupun perbuatan ataupun pendirian atau istilahnya juga dengan soal-soal keimanan. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada definisi muhasabah itu sendiri, jelaslah kepada kita bahawasanya di sebalik kita menyambut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang penting yang patutnya menjadi transfer dalam acara kita mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama sekali adalah dalam soal kita mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam ini perlu secara lengkap berdasarkan kepada biografi baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Untuk kita mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam, terpaksa kita melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita bisa sirah seperti sirah Nabawiyah karangan Imam Ibn Ishaq, sirah Nabawiyah karangan Ibn Hisham, Rahibul Mahzum, Tarzibul Sirah, Fikrul Sirah, sama ada di karang oleh Syekh Muhammad Al-Fatah Al-Duti dan lain-lain, ditulis dalam pelbagai bahasa Arab, Melayu, Inggeris dan sebagainya. Perlu kita telusuri melalui fakta-fakta yang terdapat di pentas akademik. Jadi kalau kita tidak mempelajari kitab-kitab sirah, tidak mempelajari sirah, bagaimana kita mungkin untuk kita memahami biografi baginda sallallahu alaihi wasallam? Sewaktu keputeraannya, keremajaannya, kedewasaannya. Yang lebih penting ialah ini tadi, pendirian perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah adalah pemangkin untuk kita mendekati Nabi, mengenali Nabi